بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan materi kajian kita yang pertama tadi tentang indah dan mudahnya Islam. Tadi kita sudah berbicara walaupun masih singkat tentang keindahan Islam dalam hubungan hamba dengan Rabb-nya. Bagaimana ketika seorang hamba betul-betul memahami hakikat hidup dia di dunia, menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan, ketentraman, dan keindahan beragama. Tidak ada keindahan hidup, kenikmatan di dunia ini, kebahagiaan, kecuali dalam naungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan tentang keindahan dan mudahnya Islam dalam hubungan sesama. Bagaimana kita bermuamalah, bersikap, berakhlak yang mulia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dulu para ulama-ulama salaf, di antara mereka ada yang berpesan kepada anak-anak mereka ketika mengantarkan anak mereka menuntut ilmu. Nah, temanilah para ulama dan fuqaha. Sahibil ulama wal fuqaha. Wa khudh min adabihim, dan ambillah adab, akhlak, perilaku, budi pekerti mereka. Fa wallahi, demi Allah, jika engkau la in ta'addabta bi adabin, jika engkau mengamalkan satu adab, perilaku dan akhlak yang baik, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada engkau menghafal banyak hadis. Akhlak itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Bahkan dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang tinggi, seseorang itu bisa menyamai orang yang rajin sholat tahajud dan berpuasa sunat. Tidak diutus Rasulullah SAW melainkan salah satunya adalah tujuannya menyempurnakan akhlak, akhlak yang mulia. Maka alangkah mengherankan apabila ada orang yang mengaku muslim, lalu dia mengaku mengikuti Rasulullah SAW, meneladani salafus saleh, bahkan barangkali dia memanjangkan jenggotnya, menutup auratnya. Tapi terkadang dia bermuka masam kepada saudara. Tangannya seakan kaku hanya sekedar untuk mengulurkan tangan atau menjabat tangan saudara. Pernah di satu majelis, waktu itu kami punya sekolah, mengelola sekolah bersama sebagian ustaz-ustaz di sana. Jadi waktu itu kami mengundang para orang tua, wali murid, dan juga calon-calon wali murid. Jadi notabene itu banyak orang umum, orang awam, dan juga bergabungnya orang-orang yang sudah mengaji, yang sudah lama belajar agama, duduk di majelis ilmu. Jadi waktu itu yang datang, awal-awal datang itu bapak-bapak, orang-orang tua yang sudah berumur, dan mereka orang-orang awam.
Orang Islam Muslim sholat sama seperti kita, cuma bedanya mungkin dia belum belajar awal. Duduklah dia di hadapan, berbincang-bincang bercakap. Tidak lama datang ini saudara-saudara kita yang sudah lama duduk di majelis ini. Orang tidak akan ragu lagi kalau melihat jenggot, kening dan pakaiannya. Tuhan ini barangkali jenggotnya lebih banyak pula dari saya yang cuma 15 helai ini. Ketika dia datang langsung ke majelis tersebut, tiba-tiba dia mengucapkan salam dan menjabat semua orang yang seperti dia nampak berjenggot disalami. Dan bapak itu dilewati saja. Tidak dilirik, tidak disapa. Itu orang yang lebih tua daripada dia. Subhanallah, saya malu sekali ketika itu. Saya coba melihat wajah bapak itu berubah. Yang lainnya disapa dengan hangat, assalamualaikum, ada yang berpelukan. Masya Allah, gimana kabar ente, gimana kabar. Bapak itu dilewati saja. Siapa dia? Ini orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manhaj. Ini dia jalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak memuliakan, menghormati orang yang tua dan tidak mengasihi yang lebih muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dalam masalah ini dari orang-orang yang tidak berakhlak ini. Apa yang membuat lisan dia itu keluh hanya sekedar untuk mengucapkan salam atau bertanya, apa kabar pak? Lalu tersenyum, walaupun tersenyum, senyumnya itu hanya garis lurus yang kaku. Tidak apalah, yang penting senyumlah. Mahal betul. Kenapa bisa dia bermanis muka bersama yang lainnya? Itu juga muslim. Waktu itu saya senyum. Dan kenyataannya memang seperti itu. Bapak itu duduk sebentar, setelah itu dia pergi. Mungkin dia merasa orang ini orang suci semua. Saya ini apalah. Jangan membuat kita, jangan kita bangga kita hafal satu hadis, dua, tiga. Atau kita sudah punya banyak buku-buku terjemahan, kita simpan, kita baca. Tidak. Lalu kita memandang remeh dan rendah orang-orang yang lain, kaum muslimin yang lain. Lalu kita memandang kita sudah melewati jembatan sampai selamat. Tidak. Jangankan kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis sebelum matinya. Sebelum wafat, Mu'adz bin Jabal menangis. Abu Hurairah, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pejuang sunnah yang hidup dia dihabiskan untuk Islam semenjak dia masuk Islam. Jelang wafatnya dia menangis. Dipuji oleh para sahabat yang lain. Ditanya, kenapa engkau menangis? Apa jawabnya? Apa katanya? Ahin, celaka diriku, min tulis safari, panjangnya perjalanan yang akan aku tempuh, wa qillati zad, dan sedikitnya bekal yang aku miliki. Maka tidak ada seorang pun yang berhak bangga dengan ibadah yang telah dia lakukan setelah itu. Tidak ada seorang pun yang bangga mentang-mentang dia memakai cadar menutup aurat atau lain sebagainya. Tidak berhak anda berbangga. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang sesungguhnya, itu hadis Bukhari, dinilai dari penutup akhir hidup kita nanti. Saudara-saudari, saudara-saudariku, akhlak. Alangkah indahnya Islam ketika anda bertemu dengan sahabat, saudara, tetangga, teman, sesama muslim. Lalu anda yang lebih mendahuluinya untuk mengucapkan salam, assalamualaikum, dengan senyuman bahagia. Lalu tanyakan dengan senyuman hangat, tanya, apa kabar, bagaimana keadaan, subhanallah, semoga Allah memberkahi, dan segala macam. Hangat, akrab, penuh persahabatan. Bukankah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang bersama. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah indahnya Islam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam di majelis. Lalu di sebelah kanan dia ada seorang anak muda, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Di sebelah kiri dia Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat senior, tua. Disuguhkan minuman. Sunnahnya adalah setelah Rasulullah atau siapapun yang memulai minum, itu sunnahnya kalau digilir ke kanan. Orang yang di kanan. Nah, Rasulullah tahu ini orang yang dituakan. Abu Bakar dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat senior. Tetapi di sebelah kanan dia ada orang yang berhak. Rasulullah tidak serta-merta. Rasulullah minta izin dahulu kepada dia. Ya ghulam,
wahai anak muda, apakah engkau izinkan saya berikan minuman ini kepada dia? Kalian orang tua. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar enggak mau dia. Ruqyah, saya yang harus minum sisa Rasulullah dahulu. Kenapa orang? La ya Rasulullah, kata dia. Enggak mau dia. Itu hanya Rasulullah berikan kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati dia walaupun dia itu anak muda. Begitulah Islam. Ketika Anda wahai saudaraku melihat berjumpa dengan orang yang lebih tua dan apa yang ada dalam benaknya, pernahkah engkau pikirkan si fulan itu lebih tua daripada saya? Berarti dia lebih dahulu hidup daripada saya. Pasti amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Saya ini belum apa-apa di dunia. Maka tidak perlu saya sombong dengan dunia. Karena kita berpikir seperti itu. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kita, pernahkah terpikir oleh wahai saudara-saudariku, orang ini jauh lebih muda daripada saya lebih tua daripada dia. Pasti saya lebih dahulu berbuat dosa, dan lebih banyak dosa saya daripada dia. Dia lebih baik daripada saya. Untuk apa saya sombong dan? Pernahkah kita berpikir seperti itu? Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita lebih bisa untuk bersikap tawadhu, tidak angkuh dan tidak sombong, tidak menganggap diri kita lebih baik. Bahkan terhadap pelaku maksiat sekalipun, Islam itu mengajarkan keindahan, kemudahan dan kemurahan. Sehingga akhirnya dengan akhlak itulah, pelaku-pelaku maksiat itu akhirnya terbuka pintu hatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Abdullah Al-Himar, di dalam Sahih Bukhari. Abdullah Al-Himar itu, Himar itu artinya keledai. Digelari oleh orang waktu itu, karena nakalnya dia. Bapak, anak sama juga, suka mabok dan suka mengganggu. Sudah berapa kali tertangkap, dicambuk oleh Rasulullah SAW. Terakhir, tertangkap lagi dia dengan anaknya minum. Ketika dihukum cambuk, dicela oleh salah seorang sahabat. Sahabat yang mulia, yang dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan itu sahabat Umar. Dicelanya Abdullah, apa kata Rasulullah? La ya Umar, innani la a'lam annahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Jangan cengah seperti itu. Sesungguhnya aku tahu dia ini sebenarnya mencintai Allah dan Rasulullah. Terkadang dalam kehidupan kita ada sahabat kita yang tergelincir melakukan dosa dan maksiat. Dia bukan malaikat sebagaimana Anda juga bukan nabi. Maka raih tangannya dengan baik dan lembut. Ajak dia lagi kembali kepada kebenaran. Nasihati dia. Bukan dicaci. Suatu ketika, salah seorang sahabat melihat sekelompok orang sedang mencaci pelaku dosa. Orang yang tergelincir melakukan dosa. Sahabat ini lewat, lalu sahabat ini berkata, kenapa fulan? Dia begini. Atarawna, bagaimana menurut kalian? Kalau seandainya saudara kalian ini jatuh ke dalam sumur atau hanyut di bawah arus sungai air, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mencerca, mencaci, memaki dia? Ha, salah sendiri, kan sudah dilarang main ke sungai, main juga, rasain. Kan bukan seperti itu. Kalau mau marah juga nanti, pertama yang dilakukan adalah menolong dia. Anak kita misalnya manjat-manjat jatuh sakit, apa yang kita lakukan pertama? Langsung mencak-mencak. Kan tadi sudah ayah bilang, jangan manjat-manjat sekarang gini. Atau segera kita bantu dia dahulu. Tentu kita bantu. Itulah mulia dan indahnya Islam. Sehingga pelaku-pelaku maksiat, orang yang tergelincir membuat dosa itu, dia betul-betul merasa ada orang yang berdiri di sampingnya. Tanyakanlah kepada mereka, sebenarnya mereka tidak mau tergelincir itu. Tetapi terkadang mereka lemah. Terpengaruh. Tergoda, terbujuk. Nah, raih tangannya dengan bantu dia selamat dari arus syahwat syubhat itu. Nah, nanti beri dia nasihat, masukan, siraman ilmu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasulullah memperbaiki orang yang salah di dalam hadis Bukhari dan Muslim.
Bagaimana kalau seandainya sebelum saya sampaikan hadis tersebut, antum sedang di masjid ini, mau sholat Jumat misalnya, datang orang baru masuk Islam, mungkin orang Jepang baru masuk Islam, nggak tahu dia apa itu masjid dan segala macam. Tiba-tiba ada orang itu pergi, dia ke sudut masjid itu, jangankan meludah aja lah dia di masjid itu, karena dia nggak tahu apa sikapnya. Mungkin kita akan marah, kita tegur, hei, apa ini masjid? Jangan itu. Di zaman Rasulullah lebih daripada itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, ja'a a'rabiyyun, a'rabiyyun fabala fi ta'ifatin minal masjid. Masuk dia orang Arab kampung itu, badui itu. Jadi orang Arab di Arab yang hidup nomad berpindah-pindah di padang pasir itu, Arab badui namanya. Yang jauh dari kebudayaan, peradaban kota, tidak berpendidikan. Ya mungkin karena dia pada pasir, di mana tempat dia mau kencing-kencing kan. Ah, masuk dia masjid. Masuk ke dalam masjid, ja'a a'rabiyyun fadakhala al-masjid wa bala fi ta'ifatin minal masjid. Masuk masjid, pergi dia ke sudut salah satu masjid, kencing dia di situ. Sahabat yang melihat itu marah, berdiri sahabat semuanya, hampir saja dipukul oleh para sahabat. Kalau sekarang terjadi, saya yakin itu diusir, diseret gitu. Pak, ini penghinaan, mungkin musuh-musuh Islam ini menyusup ini, mau merusak Islam dan segala macam. Apa kata semua? Da'oh! Biarkan, biarkan. Biarkan apa? Biarkan kencing. Biarkan dia kencing. Ya Allah, kok dibiarkan dia kencing di masjid? Da'oh, biarkan saja. Setelah selesai orang Arab berdiri kencing, Rasulullah perintahkan sahabatnya, ambil air seember, siram. Orang Arab itu dipanggil Rasulullah, diajak pergi, kemudian Rasulullah sampaikan perkataan nasihat. Inna hadal masjid, inna ma bunia, sesungguhnya masjid ini didirikan li iqamatis salah wa zikrillah wa qiraatul Qur'an, untuk salat, zikrullah, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tidak pantas untuk hal-hal yang seperti itu. Kan enak, lembut. Dia tidak malu di hadapan orang banyak. Akhirnya dia menerima. Coba kalau seandainya dipukul oleh para sahabat itu, bisa-bisa dia keluar dari Islam. Kok Islam ini? Main pukul saja, main ini. Mungkin dia akan pergi. Lari. Berubah pikirannya. Tidak akan menjadi masuk Islam. Ini dampak yang pertama. Bisa jadi kalau dia dipaksa, dipukul, terkejut dia sedang kencing. Orang sedang enak-enak kencing, ketakutan. Akhirnya kaget, bisa jadi kencingnya kemana-mana. Najis semakin banyak yang kena najis. Kalau dia hanya di situ saja, kan di situ saja dia bersihkan. Bisa jadi yang ketiga dia sakit. Sebagai anak ini terkejut kan? Bahaya. Nah jadi ternyata dengan akhlaknya Rasulullah SAW itu, orang ini bisa mengerti dan paham. Lihatlah betapa indahnya. Jadi menasihati itu, nasihat itu bukan celaan. Kata Ibnu Rajab, kalau kita menasihati itu sebisanya, tidak perlu orang banyak tahu. Kita kan bukan ingin dipuji, hebat si pulang itu, berani dia memberi nasihat, bukan itu keinginan kita. Tujuan kita adalah memberi nasihat itu dengan niat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah ibadah, kewajiban. Yang kedua, menyelamatkan saudara kita itu dari kesalahan. Kan itu tujuan kita. Kalau kita celah dia, membuat dia malu di hadapan orang, tentu dia akan semakin jatuh, terpuruk, malu dia. Dia tahu itu dosa salah, tapi karena dia dipermalukan, akhirnya dibelanya dirinya, dosanya itu, kesalahannya itu. Gak mau dia punya. Nama orang Arab Badui ini, sahabat ini namanya Muawiyah. Muawiyah bin Al-Hakam. Setelah itu, dia sholat bersama kaum muslim. Sholat, ada yang bersin. Wah, dijawabnya, Yarhamukallah, katanya. Sudah sholat. Coba kalau antum sedang sholat jemaah, ada orang bersin, hajin. Terus di belakang ada yang menjawab, Yarhamukallah. Siapa pula yang punya kerjaan ini? Sedang sholat kok seperti itu? Nah sahabat begitu juga. Ada yang melirik dia, tetap tajam. Ada yang mengingatkan. Ada yang mengatakan, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Supaya dia diam. Malah dia semakin marah. Kenapa kalian? Sekilat kaum hukum, celaka kalian. Kenapa kalian lihat saya seperti itu? Dia bicara dalam sholatnya. Semakin ramai orang, Subhanallah, Subhanallah. Dia tidak tahu. Dia awam. Baru belajar. Nah, selesai sholat, Rasulullah bukan langsung, berdiri. Kau mengacau kau. Tidak seperti itu. Rasulullah panggil, Rasulullah bicara dengan baik. Jelaskan bahwa dalam sholat itu tidak boleh ada perkataan manusia. Hanya zikir, doa kepada Allah SWT. Apa jadinya?
ketika dia berdoa, dibacanya doa dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan rahmati orang-orang lain itu seorang diri. Marah dia sama sahabat, tapi sama Nabi Muhammad dia simpatik, suka dia. Artinya apa? Dengan akhlak, keindahan Islam itu sehingga dia tertarik. Dan itu pun Rasulullah tidak marah. Rasulullah paham ini orang kampung kok. Apa kata Rasulullah tertawa? Apa kata Rasulullah? Laqad dayyaqta wasi'a. Engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Maksud rahmat Allah itu luas, bukan untuk kita saja. Sampai seperti itu. Subhanallah. Itu akhlak yang luar biasa. Keindahan. Kalau kita sesama muslim berakhlak seperti itu, maka akan terwujudlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kal jasadil wahid, laksana satu tubuh. Idza ishtaka 'udwun, apabila ada satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lain tidak akan berkata, ah, lu yang sakit, sakit sendirilah. Tidak, pasti ketika sakit juga yang lainnya pun tidak bisa tidur. Ketika ini sakit, demam yang lainnya merasa sakit juga. Idza ishtaka 'udwun tada'a, idza ishtaka 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis sahri wal kumar. Seluruh tubuh pun ikut tidak tidur dan merasakan sakit. Indahnya Islam bagaimana, saudara-saudara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang sahih. Al-muslim mir'atu akhihi muslim. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seorang muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Kalau kita renungkan cermin, apa maksud cermin bagi saudara? Akan nampak oleh kita keindahan Islam. Khususnya engkau wahai saudariku, para wanita muslimah, paling mengerti tentang cermin. Karena engkau yang paling akrab dengan cermin. Cermin menemanimu, bahkan sebagian orang, sebagian wanita itu kemana-mana ditemani oleh cermin. Sebagian wanita kan sudah duduk di depan umum pun cermin juga ya. Nah, begitulah cermin. Nah, kenapa Rasulullah misalkan muslim itu cermin bagi saudaranya? Ketika Anda bercermin, wahai saudara-saudariku, hendak keluar rumah, apa tujuan Anda bercermin? Adalah memperbaiki diri, penampilan. Anda bercermin. Ada sisa nasi di kumis, Anda perbaiki. Bisa Anda tahu, oh jerawat ini. Ya ibu-ibu, oh ternyata celaknya belepotan, diperbaiki. Dari mana dia tahu? Dari cermin. Nah, seorang muslim bagus harusnya seperti itu juga agar hidup ini indah. Dia harus saling memberi nasihat. Jangan ragu, jangan malu untuk memberitahukan aib saudaranya dengan tujuan memberi nasihat. Saudariku, itu ada nasi di sini. Kan bagus, kotor. Apa salahnya kita beri nasihat? Saudaraku, tadi begini. Kita kan sudah pernah belajar, itu tidak boleh. Nah, itu cermin. Dan ingat, cermin itu ketika memberitahukan kesalahan, ukhti, saudariku, ketika Anda bercermin, tadi pergi berwudu, kan mungkin ada kaca, bercermin. Terus Anda pergi, datang orang lain lagi bercermin. Apakah cermin itu bercerita kepada orang itu? Tadi si fulanah di sini, dia ternyata dia sumbing. Cerita dia kepada orang yang kedua. Kan tidak, cermin diam saja. Tidak pernah dia ungkap aib orang lain. Begitulah seorang muslim. Kalau Anda memberi nasihat kepada saudara Anda, simpan aib dia itu. Tidak perlu diceritakan kemana-mana. Sama seperti cermin, 10 orang bercermin, dia tidak pernah cerita kepada orang yang berikutnya tentang aib 10 orang itu. Dia simpan terus aib. Amanah. Karena tujuan dia memang untuk memperbaiki orang. Dia tidak punya niat dan maksud yang lain. Ya, cermin. Nah, alangkah indahnya kalau kita berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, hidup ini sebenarnya akrab, penuh dengan persaudaraan. Coba lihat, aduh, waktu kita terlalu sibuk, indahnya persaudaraan dan persahabatan. Abu Dzar dan Bilal radhiyallahu anhu, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mereka adalah cerminan bagi kita. Kehidupan mereka adalah untuk kita teladani dan kita contoh. Suatu ketika sahabat berkumpul. Di sana ada Abu Dzar, ada Abu Rahman bin Auf, ada yang lain-lainnya, juga ada Bilal. Mereka berbicara. Suatu ketika, Abu Dzar melontarkan pendapat. Pendapat dia dibantah oleh Bilal. Dan dia marah. Biasa kan, kadang kita rapat, berkumpul, bincang-bincang, diskusi.
manusiawi kalau ada yang marah. Dan juga manusiawi kalau pendapat kita dibantah. Toh pendapat kita bukan ayat yang wajib diterima, bukan hadis yang tidak boleh ditolak. Itu pendapat kita. Nah, ketika itu Abu Dzar marah. Lalu dia berkata, "Man anta ya Ibnu Sauda? Siapa engkau? Engkau pula membantah pendapat saya, wahai anak perempuan hitam." Wah. Dicelanya Ibu Bilal itu. Terkejut Bilal. Terdiam dia, terhenyak. Tak terasa menetes air mata di pipinya. Sedih dia. Ibu saya pula dicelanya. Apa salah beliau melahirkan saya hitam seperti ini? Tidak ada. Sedih dia. Berdiri dia dari majlis tersebut, lalu dia berkata, "Saya akan kadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pergi dia. Dicarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Abu Dzar tersadar. Dia telah melakukan kesalahan besar terhadap saudaranya. Dia telah menikam hati saudaranya, menorehkan luka yang dalam. Dikejarnya, dicarinya Bilal. Dia takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal lebih dahulu sampai di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan, "Ya Rasulullah, Allah sami'ta ma qala Abu Dzar. Tidakkah engkau dengar apa yang dikatakan oleh Abu Dzar kepada saya?" Diceritakannya. Datang Abu Dzar. Anas bercerita, radhiyallahu anhu, Abu Dzar mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Apa kata Anas? "Kami tidak mendengar Rasulullah menjawab." Rasulullah marah. Diulang lagi, Rasulullah diam. Apa kata Rasulullah? "A'ayyartahu bi ummihi ya Abu Dzar? Apakah engkau cela dia dengan menjelek-jelekkan ibunya, wahai Abu Dzar?" Abu Dzar sudah salah. Dia merasa bersalah, lalu dia berkata, "Istaghfirli ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, mohonkan ampunan kepada Allah untukku." Dikejarnya Bilal, disusulnya Bilal, dipotongnya jalan Bilal, lalu dia berbaring di hadapan Bilal, ditempelkan pipinya ke tanah, lalu dia berkata, "Ya Bilal, injak muka saya. Akulah yang hina, engkau lah yang mulia." Dia merasa berdosa dan bersalah. Subhanallah. Oh, Bilal, sekarang tahu kau, tidak seperti itu, saudara. Kalau kita ada kesempatan membalas, kita balas. Minta maaf, sudah payah-payah saudara kita itu minta maaf. "Maaf akhi, saya memang khilaf. Saya tidak sengaja, saya betul-betul bersalah. Tolong dimaafkan, tolong diridhoi." Enak saja minta-minta maaf. Orang sudah sakit hati, sudah begini-begini, kamu minta maaf, enak saja. Tunggu dulu. Itu akhlak kita, berbeda dengan akhlak salaf. Bilal ketika melihat saudaranya Abu Dzar ini berbaring menangis terisak meminta keridhaan seperti itu, diangkatnya pundaknya lalu dipeluknya, saling bertangis-tangisan mereka. Indahnya persahabatan di dalam Islam. Tidak ada dendam, tidak ada kesumat, tidak ada. Manusia tidak ada yang sempurna. Saudara Anda bersalah, Anda juga manusia yang memiliki dosa dan salah juga. Saat Anda bersalah, Anda berharap dimaafkan. Begitu juga yang lain. Kapan kita memiliki akhlak seperti itu? Adapun terhadap orang-orang non-muslim, tidak diragukan lagi bagaimana akhlak Islam. Al-Quran berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, di surah Al-Hajj, "La yanhakumullah aniladzina la yuqatilukum, wa la yukhrijukum min diyarikum." Allah tidak melarang kalian. Antabarru wa tuqsitu bil amal. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Tetap wajib kita berlaku adil, berbuat baik. Oleh karena itu, Rasulullah dengan bermuamalah dengan orang-orang muslim, beliau wafat, baju besinya masih tergadaikan kepada orang Yahudi. Padahal orang Yahudi secara umum sudah diusir dari situ. Tetapi orang-orang yang tidak memerangi, orang-orang yang tidak tetap berbuat baik, maka Rasulullah tetap berbuat baik kepada akhlak Islam. Nah, kesalahan kaum musliminlah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Islam yang menyebabkan Islam itu tampak buruk. Tidak jadi kita menjawab pertanyaan dulu. Subhanallah, lihat bagaimana indahnya Islam tentang menjaga stabilitas dan keamanan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang berjalan di dalam masjid, busur anak panahnya itu yang tajamnya keluar. Rasulullah perintahkan untuk menutupi, jangan sampai menyakiti manusia. Nanti kena orang luka.
Kalau itu saja dilarang oleh Rasulullah SAW, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan lainnya yang bisa menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah? Bayangkan bagaimana mulia, tingginya akhlak Islam. Baiklah saudara-saudariku, berbicara tentang keindahan Islam tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena Islam itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ilmunya maha luas. Apa yang kita ketahui sekarang? Seperti engkau mencelupkan airmu, tangan jemarimu di samudra, lalu ambillah, angkat lagi. Seperti itulah baru yang kau dapat. Maka teruslah gali keindahan dan kemudahan Islam itu sehingga semakin mendorong dan memotivasi kita untuk beramal. Baik, kita jawab dulu pertanyaan yang tersisa sebelum kita sholat asar ini. Karena ada materi kedua tentang bakti kepada orang tua. Ustaz, bagaimanakah dengan sholat isya yang diakhirkan dengan alasan mendengarkan ceramah agama? Mengakhirkan sholat isya, sementara orang yang menyia-nyiakan waktu sholat diancam neraka. Bukankah sholat lebih utama? Saudaraku, sejatinya waktu sholat isya yang paling utama itu adalah di akhir waktu. Dengan syarat dikerjakan berjamaah di masjid. Di tempat dikumandangkan azan. Kalau di sini kan tidak ada tempat masjid khusus dan segala macam. Nah, kalau antum-antum buat kajian, nanti setelah itu sholat berjamaah, di akhir kan sholat isya, anda dapat keutamaan. Waktu sholat isya itu kalau bisa dikerjakan berjamaah, tidak memberatkan, itu di akhir waktu. Akhir waktu sholat isya itu tengah malam, sekitar jam 12. Setelah itu tidak ada waktu sholat lagi. Sampai subuh, yang ada waktu sholat tahajud. Apa kata Rasulullah di dalam hadis Bukhari dan yang lainnya? Sahabat itu menunggu Rasulullah sholat isya itu sampai ada yang mendengkur. Sampai ada seperti itu, tertidur. Datang Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Inna hadala waktuha, inna hadala waktuha. Inilah waktu yang sesungguhnya. Ini waktu yang paling afdal sholat isya. Laula an yashukho ala ummati. Kalau tidak memberatkan umatku. Tapi karena memberatkan, tidak semua orang bisa berjamaah nanti. Akhirnya Rasulullah sholat di awal waktu. Jadi saudaraku, pertanyaannya ini tidak termasuk dalam menyia-nyiakan waktu sholat. Ya. Ketika seorang yang sudah. Bagaimana hukum Al-Quran yang ada di handphone? Apakah pahala membacanya sama dengan mushaf Al-Quran? Tentunya, selama itu memang Al-Quran yang sempurna, kamil, lengkap, maka itu sama dengan mushaf. Ya, sama dengan mushaf dan wajib kita jaga dan lain sebagainya. Membacanya sama dengan membaca Al-Quran. Kitab sekarang sudah banyak yang dirubah. Apa masih dikatakan ahli kitab? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Emangnya di zaman Rasulullah kitab tidak banyak dirubah? Dari dulu jauh sebelum Rasulullah lahir sudah dirubah itu kitab Taurat Injil itu. Yang pertama merubahnya itulah si Paulus itu. Paulus pertama. Dia orang Yahudi yang berpura-pura untuk merusak agama Nasrani. Lalu dia katakan ketika dia berjalan di suatu tempat itu dari arah timur, dia mendengar ada suara. Ya, apa suara itu? Katanya siapa nama asli dia, saya lupa. Dia jelas suara itu mengatakan, "Kenapa engkau memburu-buru saya? Kenapa engkau memburu-buru saya?" Apa kata si Paulus ini? Lalu saya melihat ke atas dan saya bertanya, "Siapa Anda?" Lalu dia berkata, "Aku adalah Tuhanmu." Sejak itulah, di dalam Injil itu, sejak itulah mereka mempertuhankan Nabi Isa. Itu dia yang merubah-rubah pertama. Nah, sudah berapa kali mereka adakan pertemuan-pertemuan dan segala macam, diundang semuanya. Jadi perubahan Taurat kitab Injil itu bukan hanya sekarang. Dari zaman dahulu mereka sudah merubahnya jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab dahulu juga ahli kitab sekarang. Bagaimana bisa melakukan ini sudah semuanya. Baik, berarti habis pertanyaannya. Alhamdulillah. Insyaallah nanti setelah asar ada mau bertanya tadi apa? Yang tadi. Yang kehilangan barang itu terus kata imam itu untuk masalah. Bolehkah kita melakukan demikian? Misalkan kita hilang sesuatu? Enggak boleh lah. Masa sholat kita untuk mencari barang hilang kayak dukun dong? Berarti yang ibu itu juga dia sholat karena untuk mencari. Kata siapa karena untuk mencari itu? Enggak, kata imam itu. Abu Hanifah bukan suruh cari soal dengan sholat. Enggak, suruh Abu Hanifah cuma menyuruh dia sholat. Mungkin berdoa nanti dan segala macam. Cuma dia teringatnya waktu sholat. Nah. Abu Hanifah bukan, cari duit kamu, sholat dulu ya, nanti dapat. Tidak, Abu Hanifah tidak berkata begitu. Sudah pulang aja sholat. Nah, sholat bisa untuk berdoa kepada Allah. Nanti minta kepada Allah, ya Allah. Para sahabat itu dalam sholatnya minta garam malah. Ya Allah, garam kami sudah habis, tolong ya Allah beri. Tidak ada masalah. Tapi tujuan, bukan tujuannya untuk mencari garam itu. Dia tetap sholat karena Allah, tetapi itu adalah waktu yang istijabah. Yang paling dekat saatnya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Satu lagi, Ustaz. Ya.
mengenai yang tidak kontak dengan menghargai, memuliakan orang yang lebih tua. Seperti di Jepang misalnya, orang tua itu kita katakan dia tuh kafir. Apa juga layak kita muliakan? Seperti kita memuliakan orang muslim juga orang. Orang kafir, selama dia tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita, tidak memerangi kita, kita wajib berbuat baik kepada dia. Yang tua tentu kita hormati, nggak mungkin kita hina-hinakan. Itu akhlak Islam. Itu adalah akhlak Islam, kita hormati, kita muliakan. Walaupun dia itu orang-orang kafir, tidak boleh kita hinakan, kita lecehkan. Itulah akhlak Islam. Bahkan subhanallah, salah seorang imam tabi'in, dia punya tetangga orang kafir, Yahudi. Jadi saluran air itu dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Awliya. Jadi saluran pembuangan dia itu melewati rumah imam ini, bocor. Tapi tidak pernah ditegur-tegur oleh imam. Ditampungnya saya dibersihkan oleh imam. Ketika dia mau wafat, imam ini mau wafat, dipanggilnya anak-anaknya. Dia beritahu, dulu tetangga kita ini begini. Selama ini saya terus membersihkan. Sekarang saya panggil kalian karena saya takut kalian tidak akan sabar untuk itu. Beritahukan kepada orang Yahudi itu supaya dia memperbaiki. Datang anak-anaknya itu ke sana. Terkejut orang Yahudi itu dan dapat cerita itu, dia merasa bersalah. Dan dia kagum dengan akhlak imam ini. Masuk Islam dia, datang dia minta maaf. Dia tidak tahu selama ini seperti itu. Kenapa engkau tidak beritahu dari awal? Apa? Saya tidak mau menyakiti Anda, mengganggu Anda. Biarlah saya bersabar untuk membersihkan. Minta maaf. Orang Yahudi minta masuk Islam. Sahabat Abdullah bin Amr bin As itu, sebagaimana di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, setiap kali dia masak, diperintahkan, lebihkan untuk tetangga kita si fulan, Yahudi. Lebihkan, kasih dia. Seperti itu, padahal Yahudi. Cuma karena itu dihormati. Karena itu ada apa? Kenapa? Karena dia tidak mengganggu, tidak menyakiti dia. Maka tetap dia posisikan sebagai layaknya manusia. Kalau dia tua dihormati, kalau anak kecil juga kita hargai sebagai anak kecil. Satu lagi Ustaz. Habis waktunya. Nanti tidak habis, nanti insyaallah. Baiklah, kita istirahat untuk salat dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.